Sebelum video ini dimulai, jangan lupa subscribe, like, and comment karena akan ada hadiah setiap minggunya untuk subscriber kita. Semoga beruntung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat juragan baju? Oke, pada kesempatan kali ini kita akan review beberapa baju daster anak dan baju tidur anak yang sangat lucu-lucu. Nah, di sini sudah ada bersama kita baju daster anak mereknya dari Kinobi ya. Harga mulai dari 25 ribuan saja. Ini untuk umur berapa tahun? 2 tahun. Cak pegangkan, tolong. Nah, seperti ini. Umur 2 tahun baju daster anak Shinobi, merek Shinobi. Untuk kainnya kaos lembut, tidak panas dan dingin kainnya ini. Teman-teman bisa langsung saja nanti kalau mau beli bajunya, ada di link deskripsi di bawah, nanti saya taruhkan, langsung saya alihkan ke Shopee ya teman-teman. Harganya 25.000 dan ada yang besar seperti ini, yang besar seperti ini, yang SpongeBob tangan Kenshi, kain kaos juga kaos, tapi karena ini apa, dia agak kaku karena ini apa dia namanya bergambar. Iya, bergambar seperti ini ya, ini seperti di press gitu ya. Jadi ini umur 6 tahun ya deh ya, bisa. 6 tahun TK. Bisa TK, umur TK ini bisa. Harga dari 29.000 dan yang ini Kinobi juga 28.000, umur 3 tahun ke atas. Ini kainnya bisa teman-teman lihat. Oke, ini kita ada bawa apa, bawa ukur biar kita ukur bidangnya. Jadi teman-teman di rumah tinggal ukur bidang anak-anak di rumah. Oke, seperti ini. Nah, di sini teman-teman kita akan ambil satu lagi teman kita bantuan. Anggi, cak sini Anggi. Ukurkan Anggi. Sini Anggi. Cak ukurkan. Ini pegang. Seperti ini. Teman-teman bisa lihat ini lingkar dada dari sini. Lingkar dada, tarik ke situ. Tarik lagi. Di sini 33 berarti dia 66 lingkar dadanya ya. Lingkar dadanya 66 lingkar dada, silakan diukur apabila cocok sama anaknya. Ini biasanya sih umurnya umur 6 tahun ke atas ya. Ini untuk daster, untuk daster. Dan ada masih banyak lagi nih teman-teman, ini masih ada di sini yang warnanya ngejreng-ngejreng sekali. Oke, ini kita ukur ya teman-teman. Nah, teman-teman di rumah tinggal ukur lingkar dada anaknya masing-masing kalau mau membeli ya. Cak ukur lagi Ngi lingkar dadanya. Nah, di sini kita lihat nih lingkar dadanya mulai dari 1 sampai di sini 40. Berarti lingkar dadanya 80. 80 ya kalau di ini keliling semuanya dia 80. Iya, seperti ini. Ini biasanya dipakai untuk usia 6 tahun ke atas, 7 tahun. Ya, SD kelas 3, 8 tahunan ya, seperti ini teman-teman. Oke, ini teman-teman baju tidurnya, ini bahannya kaos ya untuk anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Dan ini ada baju apa nih dek? Ini dari merek Pretis ya. Dan ini oke, maklumi aja teman-teman yang ribut-ribut itu biasa anak-anak masih. Dan ini juga sama, ini warnanya yang berbeda ya. Ini ada warna pink, ada hijau toska. Ini yang baju tidurnya sama celana nih teman-teman. Wow, sangat keren sekali. Ada kantongnya juga di sini. Ini bisa dipakai harian, bisa dipakai untuk biasanya paling sering diambil ya untuk jalan-jalan di rumah. Harganya cuma 47.000 buat kado. Dan ada juga seperti ini teman-teman yang mentel kayak gini, dia yang apa namanya long rest ya dek. Stelan ya, tapi dia agak ngembang ininya ya. Bidangnya bidang besar, ininya bidang besar. Ini kainnya lembut, teman-teman bisa lihat ini lembut. Dan ini bukan presan ya, ini sepertinya jahitan ini ya. Yang ini agak keras. Harganya
42.000. Kalau di ada di beberapa video belum ada link pembeliannya. Maklum teman-teman belum sempat untuk memasukkan ke Shopee. Jadi kita fokus di video dulu, nanti akan kita masukkan juga dan kita akan cek stoknya. Karena stok jualan di sini dengan di gudang itu berbeda ya teman-teman. Kita juga jualan offline, jadi kadang-kadang stoknya itu kadang-kadang habis ya. Jadi pelanggan-pelanggan kita di Shopee ataupun di online itu tidak kebagian ya teman-teman. Jadi mau teman-teman yang mau langsung datang kemari ke toko juga bisa, alamatnya ada di Jalan Deli Simpang 3 Pekan Perbongan, namanya Toko Boom. Nah ini juga teman-teman baju tidur 3/4 anak ya, yang lagi viral TikTok. Oh, mantap nih, jualan di TikTok ini mantap kali. Harganya berapa nih teman-teman? 25.000 saja. Dan masih banyak lagi baju-baju lainnya bagi teman-teman yang ingin kita review baju-baju yang pengen teman-teman lihat. Silahkan komen di bawah baju apa yang mau direview. Dan selain baju tidur, kita juga menyediakan baju seperti gamis, seperti celana, baju samasi kayaknya. Baju samasi juga ada, ini untuk laki-laki. Tapi kita fokus dulu di baju tidurnya teman-teman ya. Dan ini baju tidur anak yang cantik-cantik dan rekomendasi banget nih buat teman-teman yang ingin membeli. Untuk link pembelian nanti kita taruh deskripsi. Kalau belum sempat mohon dimaklumi. Saya Najwar mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.